sok buta dan kita biarin sampai dia itu meleleh. Mau diremukin dulu juga boleh, tapi ini aku biarin agak sedikit mendidih dan meleleh nanti. Soalnya keras, gulanya keras banget. Ini udah agak mulai melumer-melumer gitu gulanya. Kita aduk-aduk. Spatulanya aku taruh pinggir. Ini nggak akan panas soalnya terbuat dari kayu. Kita aduk-aduk lagi ya. Nah, minuman ini bisa dijadikan es, inisial hitam, dan bisa juga bisa bikin hangat loh ya, untuk takjil, buka puasa yang seger banget. Jangan suka dingin, tambahin es batu aja. Ini sebetulnya aku bikin sendiri loh.
jadi lebih higienis dan berbau.